Halo teman-teman, welcome back again to my video. Dan pada video kali ini kita bakalan main game Euro Truck Simulator 2 lagi teman-teman. Tapi di video kali ini kita nggak bakalan banyak ngomong karena kita bakalan fokus ke gameplaynya teman-teman. Buat kalian dinikmatin aja videonya, jangan lupa di like, share, dan subscribe ke video ini. So enjoy this video. Kau duluan Ton, tak susut. Yuk. Gini coba sini. Begitu sakit. Anjing cukup lah boy. Terngiang-ngiang itu Rehan siapa lah kita? Ada jamnya gede. Punya aku belum ada. Masih di dashboard jam. Taruh dia aja jam dinding. Taruh. Iya ya. Kan di belakangnya ada kamar ya. Iya. Gantung gitu aja. Dipakul kalian ya. Auto estetik. Waduh. Endre. Punya aku nih sebenarnya pengen ini loh apa panel-panelnya coba ada yang buat panel bagus kan. Ini vinil. Iya. Maksudnya ini kan terlalu plastik-plastik semua gitu loh yang punya aku. Plastik sama krom. Kalau kayaknya ada deh. Di sana tuh kalau yang buat gitu ya itu custom bawaan dealer hitam. Custom sendiri berarti. Udah. Kayaknya ada sih nanti custom lah. Lihat-lihat dulu. Walu. Ya bro. Kalau enggak nanti beli stiker yang kayu tempel sendiri. Murah. Beli stiker. Coklat ya. Hah? Coklat. Stiker karbon tuh tempelin. Itu dah tempel sendiri. Tapi jelek banget stiker karbon tuh. Enggak kayak karbon asli. Ya iyalah, ada kualitas ada harga. Ini lubang gitu kan. Tapi untuk gaya-gayaan kan oke lah. Kalau orang nggak ngerti kan, wah karbon. Ya. Ternyata karbonnya stiker. Tenangnya pakai scan apa? Sasis tinggi ya. Gak takut nyantol. Takut ngerem terus. Wah, kau itu berapa tonton muatanmu? Wah, nggak tahu. Berapa tadi timbangan tadi nggak ngecek? Jangan-jangan ringan. 40, 46 atau berapa? Berarti aku sendiri dong yang bawa berat ini. Iya, yang paling berat itu orang isinya injil. Besi semua. Atas. Kalau trailer gitu nggak ada yang airsus ya? Nggak ada lah. Ada. Malah berdaun juga banyak kan. Tapi kan yang luar negeri di luar negeri baru ada. Bukan airsus, balon. Emang beda airsus sama balon. Nah, di sini kan ada pabrik aqua tuh. Nah, trailernya tuh ini pakai balon. Kok mau manual juga bisa. Tapi ini lah. Toh juga truknya kuat-kuat kok. Akram ganti kampas mulu. done. Hari berapa nih kok kayaknya kencang banget? 10. Nah, Freddy 6 menit. Ternyata berasa ya? Depan ada traffic langsung gua pencetin tombol semua tuh spasi B S. Aku pikir tadi itu jalan, ternyata langsung rem, gak kaget. Kelihatan coba belokan. Doain terngiang-ngiang dong, tolong. Aku nggak bisa melupakan. Begitu trafiknya ngapain dah? Kanan kiri kanan kiri. Tahu ya dari kanan kiri kanan kiri. Enggak tahu di belakangnya ada truk gede gitu. Tuh kanan lagi. Kiri, kiri lagi. Ngajak berantem. Wow, banyak mobil nih. Kok pada berhenti semua sih orang-orang? Capek. Wah, parkiran sembarangan itu. Kiri kanan lagi. Ya berhenti dong. Pakai bis kayak itu tuh. Ya. Kenapa pakai bis tuh? Tapi oh ini katon yang tikungan yang kau bilang, bukan ini ya? Satunya ya? Bang ini dijual nggak bang? Iya ini salah satunya. Yang katanya sempit banget. Dijual ini. Iya udah lemas ke rumah temannya. Yang ini dia taat ya. Aduh, nak lagi. Iya, penarik dari belakang tidak benar ngelonyor. Tong muatanmu juga nggak begitu berat. Muatanku ini yang berat. 46 ton berat mas belakang. Berat belakang. Awas, turunan tikungan, naik. Turun lagi. Untung sepi ya, coba kok rame. Aduh. Tidak cu. Apa sih ini? Debu vulkanik kayak ini tebel. Iya, biasanya enggak ya kan? Makanya kok tumben hujannya tuh sampai kayak gini. Iya. Parah banget hujannya gitu. Wah, ini oh, ada terang nih, ada terang nih. Nah, oh berarti tambang enggak ini dan aman nih kayak tambang lah. Daerah sini udah reda. Semoga aja. Baru daerah Sukaresi. Dia lewat dong berarti. Iya tapi lewat dong terusnya kayak gitu. Bisa aja. Banyak. Oh, bis-bis juga lewat sini dong. Iya, yang gede-gede udah nggak boleh lagi lewat di pasar. kalau belum malam. Dan jalan itu ada bypass. Kok dari sana susah juga sih Tom. Turunannya kan lumayan itu panjang. Ya turunan di bawah pasar. Lewat sini nggak apa-apa lah, muter dikit. Ini pemerintahnya kayak daripada kau remblong terus banting ke pasar kan. Dibelokin sih. Oh, aku kira rel keretanya ini sejajar sama tanah. Tong di bawah kita. Oh, iya. Iya, baru ngomong gua. Itu lewat pasar ini. Soalnya. Iya. Kan pernah kita berhenti di tengah-tengah. Gara-gara itu doang. Oh, kanan ya. Oh, belum gitu, tak kira kanan belum ikut. Oh, itu depan. Depan. Itu dia yang udah ngesen-ngesen. Iya. Awas loh, ada mobil dari depan. Bukan satu arahan. Yo. Ah. Enak-enakan sih itu nyata. Apanya? Itu mau masuknya lewat yang bagian kiri sempit. Ya udah nyampe ya? Udah nyampe nyata. Iya. Kerasa ya. Kelihatannya jauh. Kerasa. Ini kita muatan kita ya gitu nggak se. Kalau bawa flatbed tuh enak, nggak kayak lobet gitu kan harus ngeliatin kanan kiri, harus pelan-pelan. Nyenggol apa enggak, trailer lebih lebar. Kau tahu satu hal lagi Ton? Apa? Aku lupa lagi. Apa? Biasa, lupa nggak mencet tombol record. Iya. Alah di tadi bu. Ayy, kehilangan satu konten dia. Kalau nggak ini aja mas, ntar kita record keluar aja kosongan. Nah kita nggak apa-apa, drop aja dulu. Ini tak record nih, mau masuk sini. Kan nanti versi muatnya di aku, versi habis bongkarnya di sampean. Ya. Aduh, makanya aku baru sadar. Kok nggak ada merah-merahnya? Ternyata sedih ya. Tapi rilisnya masih lama sih. Mundur, ini pepet tuh. Apa Ton, jangan mepet-mepet. Apa nggak lihat lurus aja? Hah? Males. Dari sempit. Itu emang ini terpalnya emang krum ya? Apa gimana? Apa? Iya, terpalnya warna krum cuy. Punya siapa? Punyamu? Gak ada aku. Enggak, itu. Oh, di gua krum. Saan doang kelihatannya mungkin. Tadi enggak kok. Masa baru sekarang kayak gitu jadi. Iya. Gelap banget, cu. Bukannya lampumu banyak? Enggak ada. Oh, si Rivaldo yang siapa Rivaldo? Apa? Iya, kita ada Kelvin. Oh iya. Yang banyakan Kelvin ya apa Rivaldo yang lampunya? Sama iya gitu. Bemper kuning.